merasa harus ya kita mengikuti apa yang diperolehnya ya itu hak pribadi juga. Jadi saya sebagai bupati sebagai pemerintah ingin menjelaskan. Ya tentunya masyarakat yang tidak terima pasti akan ada aksi dan sebagainya. Itu cuma dampak sosial yang terjadi terhadap tim gugus. Oleh karenanya nanti kami akan minta dukungan dari pihak keamanan dalam hal ini Polres Papua ya untuk bisa mendekap ya fasilitas rumah sakit ini dalam rangka bagaimana memberikan perlindungan keamanan, rasa keamanan terhadap baik tenaga medis dan tenaga para dokter kita ya, untuk menangani masalah-masalah di pandemi saat ini. Bupati, ini kan kita akan mencoba membantu untuk bisa harus selesai. Ya, kita juga harus memberikan perlindungan terhadap dokter Lia. Ya, kita harus memberikan perlindungan. Dan kami siap, pemerintah siap melindungi. Karena beliau di samping sebagai dokter, beliau aparat sipil negara. Jadi kami memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melindungi, memberikan perlindungan terhadap dokter kita. Ya, harapan.